saya datang bersama satu anggota Brimob di belakang. Bapak ngerasa punya salah nggak? Enggak. Ibu ngerasa punya salah nggak? Enggak. Suami saya kenapa, Pak? Coba dipikir-pikir. Kerjaan saya mau gini, markir-markir lah. Baru aja bayar sehat. Saya lagi kurang sehat emang. Anak bapak ada 4 kan? Iya. Nah, bapak punya hutang? Iya. Berapa? 5 juta. Lahirnya normal, cuman hari-harinya ketinggalan di perut. Berarti uang 5 juta itu dipakai untuk biaya persalinan? Benar. Sudah dibayar belum? Belum. Tapi sudah dicicil? Baru mau lah kan. Mau gitu? Iya, tapi belum siap. Di kantong bapak sama ibu ada berapa? Sini. Ya saya nggak mau tahu. Yang penting kan bapak sudah punya kewajiban untuk membayar hutang. Saya ambil. Berarti dari nominal 5 juta, bapak sama ibu sudah membayar 35.000 ya. Ini masih sangat banyak sekali pak, sisanya. Mau kapan dilunasi? Kalau ada uang, iya. Bapak bagaimana ini? Cucu saya lahiran, ya. Untuk meminjamnya mudah sekali tampaknya. Iya. Tapi kenapa untuk mengembalikannya itu sulit? Nanti kalau ada uang, masih diganti. Apakah 10 tahun lagi baru bisa lunas? Untuk kita nggak mungkin kan? Kalau mau ibu sendiri? Iya sama sama bapaknya. Uang dari bapaknya juga. Kumpulin itu sedikit, ada keperluan lain, jadi belum bisa. Anak ada 4, iya. Kasih tahu ke saya, aktivitas mereka ngapain aja? Yang ya. Pertama ngapain? Yang pertama serabutan, temennya nyuruh. Ada yang bekerja. Yang pertama kerja serabutan, iya. Yang kedua? Sama. Yang kedua sama, parkir, bantu-bantu. Parkir juga, iya. Yang ketiga? Di bengkel kecil. Yang keempat? Sekolah. Masih sekolah. Yang masih sekolah, gimana uang SPP-nya? Udah bayar apa belum? Gratis kan, negeri. Gratis? Iya. Anak yang ketiga sudah bekerja semua. Kenapa tidak membantu bapak untuk membayar hutang? Karena mereka belum punya kerjaan tetap. Belum tetap. Ya, karena mereka putus sekolah semua. Putus sekolah, Pak, sampai SD doang. Cucu bapak terlahir dari anak yang keberapa? Yang pertama. Yang pertama? Iya. Bapak sampai rela pinjam uang sebesar 5 juta rupiah, iya. Memang orang tuanya pada saat itu pegang uang berapa? Dia kan punya uang cuma 2 juta. Iya. Tadinya di bidan. Karena di bayinya keluar normal, tapi kan hari-harinya di ketinggalan dalam perut. Akhirnya dibawa ke rumah sakit besar. Jadi itu yang memakan biaya ya, dadakan ya? Itu dadakan. Harusnya? Seharusnya. Hanya 2 juta rupiah saja untuk biaya persalinan? Iya, itu udah beres di bidan. Bapak sudah berapa lama bekerja sebagai tukang parkir? Baru mau setahun ini. Dulunya sempat bekerja apa? Serabutan aja. Kalau memang sudah mau setahun, pekerjaan ini menurut Bapak sudah mencukupi kebutuhan sehari-hari apa belum? Kalau untuk sehari-hari tercukupi, tapi untuk selebihnya enggak. Sehari-hari tercukupi? Sehari-hari tercukupi cuma untuk ya, cukup, biaya cicil-cicilan itu enggak. Belum, ini dah, belum mampu. Untuk belum mampu ya. Kalau memang begitu adanya, kenapa pekerjaan Bapak ini masih tetap dilakukan? Ini adalah, belum ada lagi kerjaan yang lain. Sekian banyak masalah yang Bapak dan Ibu hadapi. Punya 4 anak, yang satu masih bersekolah. Yang ketiga juga sudah bekerja, tapi pendapatannya pun tidak menentu, sama dengan kedua orang tuanya. Anak yang paling terakhir ingin Bapak jadikan seorang apa, saya mau tahu. Pengen isi sampai SMA, jangan sampai kayak abang-abang putus sekolah.
soalnya biayanya nggak ada. Pengennya gitu sampai SMA buat nerusin. Tapi nggak bisa, Pak. Kalau misalnya kerjanya kayak gitu. Tapi jika memang diberi jalan sama Yang Maha Kuasa, yang paling kecil bisa mengenyam pendidikan sampai jenjang kuliah, mau tidak, Bu? Saya sudah mengerti apa permasalahannya. Mudah-mudahan ini adalah jalan yang terbaik, tapi setidaknya ini bisa meringankan beban Bapak Udin. Ajudan! Coba di-review ke saya lagi, harapannya apa? Membahagiakan anak istri aja. Hanya itu saja? Ibu maunya apa harapannya? Harapan saya ikutin buat anak-anak sekolah saya yang kecil, yang kayak abangnya. Kegagalan itu adalah kesuksesan yang tertunda, Pak. Kalau Bapak ngerasa jatuh, bangun lagi. Jangan pernah bosan untuk terus mencoba. Saya ucapkan selamat untuk Bapak Udin. Berhak mendapatkan rezeki sebesar 12 juta cash untuk dibelanjakan. Ibu sudah siap? Siap. Dalam hitungan ketiga, 1, 2, 3, Ibu selamat belanja. Saya beli mesin cuci buat saya kerja, biar ada orang yang nyuruh saya nyuci. 25 menit lagi! Ibu, saya hitung ulang ya, Bu. Saya hitung ulang. Ibu bilang minta barang ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14. Mana barangnya? Oh, di depan. Oh, depan. Yuk, kita lihat di depan ya. Yuk, pokok, ayo, Bu. Oh ini. Kita cek, Bu. Ini tamunya ada yang lecet, ada yang rusak. Bukan, kita cek dulu. Ya kan, Pak? Nah, ini, Bu. Awet kan ini? Garansi 5 tahun. Garansi 5 tahun ya. Ya udah ini gini, cek dulu, Bu. Mau dicek ke dalamnya. Bu, tahu nggak cara menggunakannya? Ngerti? Ngerti. Kan diajarin sama Bapak pasnya ya. Ya udah, Mas. Ini dibungkus lagi, nanti kita ambil ya. Dititip dulu ya. Makasih ya. Udah, makasih ya, Pak. Makasih. Kita beli apa lagi nih? Kasur ya. Kasur di mana kasur? Tanya orang. Ini ya. Setelah beli mesin cuci, saya lari ke toko kasur. Mana? Oh itu ada bu kasur bu, ayo cepetan bu lari. Ayo bu. Bisi. Kasurnya jangan mahal-mahal, maunya 1 juta. Ukuran berapa ukurannya? Berapa? 11. Maunya 1 juta. Saya beli kasur karena di rumah nggak ada kasur. Yang murah, 800 deh. Aduh, nggak. Ibunya mau beli sama lemari, tolongin. 8 ya. Jangan dong, bantu orang ya. Nah, lemarinya ini bu. Ini berapa? 500. Ah, ini 400 saya beli kemarin. 500 ya, 500 ya. Bantu orang. Bantu orang. Dapat pahala loh, Pak. Ya. Ini benar ya, Bu, lemari 4 susu nih, Bu. Cukup untuk ya, lemari lemari ya. 22 menit lagi. Saya bantu hitungin ya, Bu, supaya tidak terjadi kesalahan ya, Bu ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13. Ya, Bu. Mana? Cepetan. Pak, bonnya, Pak. Tolong, Pak. Cepetan, Pak. Ini waktu saya cuma sedikit, Pak. Tip dulu nanti kami ambil ya. Yang udah disusun ya, Pak. Makasih banyak ya, Pak. Udah di diskon ya, Pak. Semoga dapat pahala. Ibu bilang makasih dulu, Bu. Makasih, Pak. Ya. Yuk, kita beli apa lagi, Bu? Beli. Ayo beli apa? Mau blender. Ya udah yuk kita beli. Setelah beli kasur, saya lari beli blender sama Magicom.
blender. Blender. Yang awet dan bagus. Yang awet dan bagus. Bang. Berapa ini harganya? Aduh mahal ya, banget. Mahal banget. Enggak. Mahal ini. Apalagi? Ambil cepetan. Bapak tolong turun buatnya. Saya beli blender buat dagang es, magicom buat masak nasi di rumah. Udah setengah ya? 200 kali. Ah jangan dimahal-mahalin ah. Saya tahu harga loh. 200. Cepetan, Bang. Mas, bonnya di depan. Bonnya di depan. Jadi berapa? Aduh, taruh Bu. Jadi berapa? Kita udah kurang. Kita udah kurang banyak. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Mana bonnya? Bapak ini nitip dulu nanti kami ambil. Barangnya harus yang bagus, yang awet, yang garansi. Makasih ya, Pak. Makasih ya di diskon. Ya, Pak, Bu. Dia apa? Dia blongker. Sini ya. Oh, ini deket nih, Bu. Ada deket. Setelah beli blender dan magicom, saya lari lagi beli mainan buat cucu saya. Saya beli roda jalan biar cucu saya bisa jalan. Aduh, mahalan. 300 ya. 300, please. Ya Allah, kasih dong kalau kecil. Mau Bu, mau milih nggak? Cepet banget, Cik. Oh, enggak, ini yang lebih bagus nih untuk laki-laki. Iya, berapa dah? Kasian dong, ini ibunya. Jangan dong, ini ibunya, kasihan loh, Pak. Bantu orang ya. 17 menit lagi. Mana gimana coba kuda-kudaannya? Oh ini bisa jadi kuda-kudaan Bu? Begini ya nanti ya? Udah 3,5 ya? 3,5 ya? Boleh gak nih? Boleh ya? 375 Boleh. Cepet. Di sini kan nulisnya kok. Nih, Cici, kembali. Di meja. Bapak. Ibu ini anak ibu, cucu ibu emang umurnya berapa? 2 bulan. 2 bulan bisa kan untuk 2 bulan ya, Mas ya? Bisa kan? Ayo, mana kembalinya. Makasih banyak ya. Nanti diambil, nitip dulu. Ibu kita beli apa lagi? Emas. Emas ya, Bu ya? 16 menit lagi. Ibu.
Polisi, amin. Semoga terlaksananya kamu belajar yang pintar supaya kamu bisa mengangkat derajat orang tua kamu ya. Amin. Ya Allah. Selamat ya Bapak Ibu. Ya, Mbak. Saya ingin tahu ibu beli apa saja. Mari kita bahas. Itu ada buat keperluan cucu ya? Iya, buat cucu. Ya, apa nama itu? Baywalker. Baywalker? Iya. Baby Walker. Oh, Baby Walker. Iya. Oke. Okay. Ada lemari es, Magicom. Ada beras ya? Iya. Seperti biasa, 3 karung. Iya. Lemari baju, tempat tidur. Iya. Blender. Ini sepatu anak sekolah? Iya. Buat yang ini ya? Iya. Tasnya juga buat yang ini? Iya. Oh iya. Sama baju sekolah juga. Ini apa? Ini ada kopi. Kopi buat nambahin warung. Usahanya yang itu ya? Iya. Masih banyak. Uang sisa berapa? 30. Uang sisa 30 ribu? Iya. Masih banyak. Saya ambil ya? Iya. Ya. Ajudan! Saya ingin tanya perasaan ibu gimana, sama perasaan bapak gimana di saat saya menagih hutang. Apa yang dirasakan? Sedih aja saya. Sedih aja, padahal itu uang satu-satunya ya pak? Uang satu-satunya, ya Allah. Dan itu sangat ikhlas sekali. Di saat saya menagih benar-benar diberikannya secara ikhlas. Karena bapak sama ibu sudah ikhlas, makanya uangnya saya kembalikan saja. Alhamdulillah ya Allah. Ibu jangan lupa harus bayar hutang ya. Iya. Karena hutang itu adalah sebuah tanggung jawab. Iya. Kita tidak boleh lari dari tanggung jawab itu. Iya. Daripada nanti yang punya uang sudah habis kesabarannya nih, iya. Uangnya ntar dibungakan. Bagaimana tuh? Akan tambah lebih pusing. Buyang. Beli emas gak bu? Beli, tapi tadi mau beli kalung gelang gak ada yang 5 gram. Jadi beli berapa gram? Iya, belinya liontin. Beli liontin? Iya. Coba lihat. Ini? 24 buat simpenan aja deh. Suatu saat itu. Liontinnya saja? Iya, 5 gram. 5 gram. Kalau yang biasa dibeli itu, liontin udah sama itunya? Enggak, kalungnya doang biasanya. Oh, kalungnya aja. Jadi tadi nyari yang kalungnya itu enggak ada, adanya 23. Jadi ini mendingan 24 tuh, tapi liontin enggak apa-apa. Ya, disimpan baik-baik, Bu. Ini adalah sebuah investasi. Dipergunakan di saat yang paling genting saja. Jangan mentang-mentang ada emas, jadinya semangat kerjanya menurun, Pak. Iya. Itu jangan sampai terjadi dalam keluarga Bapak Udin. Iya. Ya. Saya ingin tahu, Bapak itu sebenarnya sakit apa? Turun, Bro. Iya. Sudah berlangsung berapa lama penyakit Bapak ini? 3 hari ini, sih. Baru 3 hari ini saja? Oh, saya pikir sudah bertahun-tahun gitu, enggak iya. Ya? Oh, kambuh. Nanti kambuh, nanti sembuh. Kambuh lagi. Itu korset atau apa sih, Pak? Korset. Supaya dia tidak turun begini gitu. Iya, oke, baik, saya mengerti. Ada belikan korset tidak buat suami? Iya, lupa. Lupa ya? Iya, enggak ingat. Dalam jangka waktu 33 menit, Bu, ada iya. Tidak barang-barang yang belum sempat terbeli selain korset yang harus dibelikan untuk suami? Ada sepeda. Sepeda buat anaknya? Lalu apalagi kalau untuk usahanya? Gerobak. Gerobak? Iya. Sudah dicek belum untuk beli gerobak memakan berapa biaya? Belum dicek. Belum ya? Iya. Jadi untuk usaha itu adalah gerobak mau diadakan? Iya. Ya, untuk ibu tidak perlu risau, tidak perlu kecil hati. Iya. Karena Angat Sari ingin bagi-bagi kehangatan, ibu berhak mendapatkan modal tambahan usaha sebesar 2 juta rupiah. Alhamdulillah. Ibu? Uang tunai ini dipersembahkan oleh Angat Sari, hangat badannya, hilang capeknya. Alhamdulillah, makasih. Dan bukan cuma itu, Mister. Ya? Angat Sari juga mau berbagi kehangatan untuk Bapak dan Ibu bagikan kepada tetangga. Ini dia.
sari, hangat badannya, hilang capeknya. Ibu. Iya, pegang ya Bu. Selamat ya Bu. Iya. Ya. Udah nolongin saya banyak. Iya. Kasih banyak. Ya. Saya tidak pernah bosan untuk mengingatkan bahwa kesuksesan itu harus diperjuangkan, Bu. Tidak mudah digapai oleh semua orang. Hanya orang yang pantas menerimanya, hanya orang yang memang udah saatnya menikmati kesuksesan itu. Jadi berikanlah yang terbaik 100%, bukan 97, 98, 99 atau angka lainnya, tapi harus selalu berkomitmen dalam radius 100%, ya. Lakukan yang terbaik, Bu, supaya ada hadiah yang terbaik juga yang menanti Ibu. Kalau begitu saya harus pamit, sampai ketemu lagi di lain kesempatan. Biar saya dagangnya manjang, doain biar bisa ketemu lagi. Ya.